Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas putar blog ya, bagaimana cara membuat floating ads atau iklan melayang pada blog ataupun website kalian. Jadi ini khusus buat teman-teman pengguna blogspot ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat iklan melayang dengan tombol close. Jadi bisa kalian lihat tombol close itu seperti ini ya. Jadi apabila pengunjung blog kalian menekan tombol close ini, maka iklannya akan otomatis menghilang atau tidak tampil lagi di blog ataupun artikel kalian. Jadi cara ini sebenarnya baik ya buat kalian dan pengunjung blog kalian. Jadi pengunjung blog kalian itu tidak merasa terganggu dengan iklan-iklan yang muncul di halaman blog ataupun website kalian. Untuk membuat iklan melayang ini kalian membutuhkan kode script. Nanti kode scriptnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi video ini. Untuk kode script yang berwarna merah ini nanti bisa kalian ganti dengan kode iklan milik kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa mengambil kode iklannya itu dari akun Google AdSense kalian. Kemudian kalian pilih aja menu iklan. Kemudian kalian bisa memilih menurut unit iklan. Kemudian kalian pilih aja iklan display. Jadi kalian harus memilih iklan display ya. Jadi kalian ambil kode scriptnya itu untuk iklan display. Jadi baik itu iklan display vertikal, horizontal, ataupun persegi itu terserah kalian. Yang terpenting kalian harus menggunakan kode unit iklan display. Jadi di sini saya kebetulan sudah punya kode iklan display ya, saya sudah membuatnya. Tapi jika kalian belum membuatnya, kalian harus membuat kode iklan display kalian terlebih dahulu. Kemudian kalian ambil aja kode scriptnya ya. Jadi kalian mengambil kode scriptnya cukup dari sini ya. Jadi bisa kalian lihat yang saya blok biru ini. Nah kalian ngambilnya dari situ aja. Jadi kalian tidak perlu mengambilnya semua. Jadi kalau kalian mengambilnya semua, nanti blog kalian ataupun website kalian akan menjadi berat. Jadi kalian tidak perlu mengambil semua kode script iklan tersebut. Jadi setelah kalian ambil, kemudian kalian salin aja ke sini ya, ke kode script yang berwarna merah ini. Jadi kalian ganti saja kode script yang berwarna merah ini dengan kode script iklan kalian sendiri. Oke, jadi setelah itu seluruh kode script iklan ini kalian tempelkan saja pada edit HTML blog kalian. Jadi pada menu edit HTML ini kalian tempelkan kode script iklan tersebut tepat di atas kode body penutup ya, body penutup. Jadi biasanya kode body penutup ini terletak di paling bawah ya. Jadi kalian tempelkan aja kode script floating ads tersebut tepat di atas kode body penutup tersebut ya. Jadi setelah kalian tempelkan, kemudian kalian simpan perubahan. Jadi itu cara pertama menambahkan kode iklan melayang ini pada blog ataupun website kalian. Jadi untuk cara keduanya kalian bisa melalui menu tata letak di blog kalian ya. Jadi pada menu tata letak ini kalian bisa menambahkan kode script iklan melayang tersebut. Jadi kalian bisa menambahkannya pada menu sidebar ini. Jadi pada widget sidebar ini kalian bisa menambahkan gadget ya. Jadi kalian bisa menambahkan gadget HTML, strip, JavaScript. Jadi kalian bisa memilih yang ini ya. Kemudian pada kolom konten kalian bisa menempelkan kode script floating ads tersebut ya. Jadi kalian bisa menempelkan kode script iklan melayang tersebut pada kolom konten ini. Setelah itu kalian simpan, kemudian kalian simpan kembali. Jadi seperti pengalaman saya sendiri ya, semenjak saya menambahkan iklan melayang ini pada blog saya, maka penghasilan yang saya peroleh dari iklan di blog saya ini bisa bertambah 3 kali lipat ya. Jadi seperti itulah salah satu keuntungan jika kita menggunakan iklan melayang ini pada blog ataupun website kita. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara menambahkan floating ads ataupun iklan melayang pada blog ataupun website kalian. Jadi
Jadi semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian teman-teman blogger. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman yang lain, dan di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger.